Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku mau bikin tutorial cara berkedip berwarna di Alik Motion. Yeay. Oke guys, sebelum aku lanjut ke videonya, kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel aku agar aku bisa upload yang lain supaya channel ini makin berkembang. Oke, langsung saja kita ke videonya. Let's go. Oke guys, terus kalian bisa tambahkan proyek, klik buat proyek. Terus kalian bisa tambahkan satu buah foto aja ya guys, sebagai contoh. Ini juga bisa dibuat untuk jedak-jeduk ya guys, efek ini, berkedip ini. Kalian tambahkan satu buah foto aja. Ini sebagai contoh doang ya guys. Terus kalian bisa zoom seperti ini, penuhin layar ya guys. Oke, terus kalian tap fotonya, terus kalian tambahkan efek namanya berkedip. Kalian bisa cari di opacity visibility ini paling atas. Terus kalian fullin aja jadi 15,9. Terus kalian bisa tambahkan efek lagi, namanya warnanya. Kalian bisa cari ini warna yang cahaya ya guys, ini warnanya atau colorize. Terus kalian kasih keyframe di depan, di tengah-tengah, sama di belakang. Yang di belakang ini kalian ubah sesuka kalian, mau ubah menjadi kuning yang belakang ini ya guys. Terus di tengah kalian bisa ubah menjadi sih, contohnya aku warna biru ya guys. Oke guys, ini dia hasilnya. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian para editor jedak jeduk ya guys. Oke, sekian dulu video dari saya.